Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Belajar Berbagi. Yes. Oke, hari ini aku mau berbagi resep cara membuat martabak teflon ya. Ini tuh super hemat, enak dan anti gagal ya. Oke, langsung aja kita ke bahan-bahannya. Yang pertama yaitu 250 gram tepung terigu. Kemudian aku pakai 1 butir telur utuh. Kemudian ada baking powder, kemudian vanili sepucuk sendok teh, kemudian garam sepucuk sendok teh. Setelah itu aku pakai gula 3 sendok makan. Sama aku tambahin 1 saset kental manis ya, ini opsional ya, nggak pakai juga nggak apa-apa. Kemudian 1 gelas penuh air putih, ini kira-kira 300 cc. Untuk bahan toppingnya aku pakai susu kental manis, kemudian aku pakai meses, ini terserah ya mau merek apa aja. Kemudian aku pakai margarin untuk olesannya, margarinnya juga terserah mau pakai merek yang mana. Selanjutnya kita siapkan wadah yang lebih besar, kemudian kita masukkan tepung terigunya. Masukkan baking powder, vanili, dan garam sekaligus. Lalu gula putih. Kemudian kita masukkan susu kental manisnya. Telurnya 1 butir utuh ya. Lalu kita tuangkan airnya. Kita tuangkan airnya sedikit dulu. Kita aduk-aduk. Kemudian dituang lagi airnya. Kita aduk sampai rata. Aduk terus sampai tercampur rata semua bahannya. Kita aduk terus sampai tidak ada yang menggumpal. Kalau masih ada yang menggumpal seperti ini, kita bisa lanjut aduk kembali. Pokoknya diaduk-aduk terus sampai benar-benar tidak ada gumpalan ya. Cairnya seperti ini ya, tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental. Setelah itu kita tutup pakai serbet bersih dan kita diamkan dulu kurang lebih 30 menit ya. Setelah 30 menit langsung kita buka dan akan muncul gelembung-gelembung kecil seperti ini, itu berarti tandanya adonan kita telah berhasil.
Lanjut, kita siapkan teflonnya ya. Kita tunggu teflonnya sampai benar-benar panas. Jika dirasa teflonnya sudah benar-benar panas, kita bisa langsung tuangkan adonannya. Kita aduk dulu adonannya sebelum dituangkan ya. Lalu kita tuangkan adonannya kira-kira aja ya. Kita bisa kira-kira untuk menuangkannya, asal tidak terlalu ketebalan. Kita bisa goyang-goyangkan adonannya untuk membentuk pinggirannya. Jika dirasa adonannya masih kurang tebal, bisa kita tambah lagi adonannya, asal jangan terlalu tebal ya. Kemudian kita tunggu adonannya sampai bersarang. Setelah keluar gelembung-gelembung seperti ini, kita tunggu sampai gelembung-gelembung ini sebagian kering ya. Jika sudah sebagian sudah kering, kita bisa tambahkan gula. Kita bisa taburin gula di atasnya. Kita taburin gula secukupnya aja ya. Kemudian kita tutup. Kita tutup sebentar adonannya. Bisa merata. Setelah 5 menit kita buka. Setelah matang kita angkat. Nah, seperti ini dia jadinya. Bersarang kan? Kita lakukan cara yang sama seperti tadi ya. Kita goyang-goyangkan untuk membentuk pinggiran. Lalu kita tunggu sampai bersarang. Kemudian nanti kita bisa taburin gula lagi seperti tadi. Sampai sebagian gelembungnya mengering ya. Kita beralih dulu ke yang sudah matang tadi ya. Ini kita kasih margarin. Kita oles-olesin atasnya dengan margarin. Kita kasih susu kental manis. Ini susu kental manisnya sesuai selera aja ya, mau banyak atau dikit sesuai selera aja. Kemudian kita taburi pakai topping pieces. Toppingnya juga sesuaikan dengan selera.
Kalau aku segini aja udah cukup ya. Kalau kebanyakan takut sakit gigi nanti. Jika suka manis maka bisa ditambah lagi ya mesisnya. Oke, kita kembali lagi, kita lihat apakah ini udah matang. Oh, ternyata udah matang. Ini tadi udah aku kasih gula ya, udah aku tabur-taburin gula tadi. Kemudian kita angkat, lalu kita kasih topping. Kita kasih margarin dulu ya. Kita oles-olesin margarin. Setelah itu kita kasih susu kental manis sesuai selera. Lalu kita bisa taburin lagi pakai topping meses, atau jika suka keju bisa pakai keju ya, atau kacang yang sudah disangrai itu juga bisa. Ini dia hasilnya. Oke, sebelum kita potong-potong, kita oles-olesin dulu margarin di atasnya. Setelah diolesin margarin, baru dipotong. Oke, siap dipotong. Oke, ini dia hasilnya setelah kita potong. Cukup mudah kan cara bikinnya? Cukup sekian resep dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.